Kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Kami berdoa agar saudara-saudara kami di Palestina Kau merdekakan ya Allah. Lepaskan mereka dari kejahatan penjajahan Zionis Israel ya Allah. Dan ya Allah, jadikan siapapun yang Kau gariskan harus wafat di sana. Jadikan syahid husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami terus berada di pihak yang benar ya Allah. Izinkan kami terus berpihak pada yang hak ya Allah. Ya Allah, dan izinkan kami bisa berkumpul kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah yang atas nikmat, karunia dan kuasanya kondisi kita jauh lebih nyaman di sini daripada saudara-saudara kita yang di sana. Semoga dengan lebih nyamannya bisa membuat kita lebih takwa, lebih banyak beribadah, lebih banyak dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah terima seluruh amal soleh kita ya. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus kepada Ketua DKM Ustaz Suparman, terima kasih, beserta seluruh dewan asatiz, para takmir masjid, bunda-bunda majelis taklim, tokoh masyarakat, semuanya yang hadir izin tidak bisa disebutkan namanya satu persatu karena yang paling penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut sama si koko ya. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini dan terima kasih telah memberikan kami kursi yang berdempetan jadi bisa selalu dekatan dengan Teyunda ya. Alhamdulillah. Semoga cukup waktunya ya, karena sebentar lagi juga sudah mau asar. Maka kita nanti akan melangitkan doa dan menguatkan supaya kita makin cinta sama Palestina ya. Apapun yang akan kita lakukan sebetulnya bukan efeknya seperti apa, efek berefek atau tidak, selagi kita menunjukkan keberpihakan kita pasti ada ganjarannya di sisi Allah. Ilustrasinya begini ya. Ibu mau sedekah, ada orang mau bangun masjid misalkan. Belum, masjidnya belum ada, masih tanah kosong. Ibu ceritanya ngasih sedekah. Ternyata misalkan wafat duluan sebelum masjidnya jadi. Nanti di alam setelah kematian ya. Ketika kita diberikan catatan amal kita, terus misalkan kita nyari, perasaan waktu itu sedekah buat bangun masjid. Sedekah buat bangun masjid. Sedekah buat bangun masjid. Sia-siakan. Di sini kita ngajak misalkan, aduh doa pasti, sedekah, bismillah, Indonesia terkenal sebagai negara yang paling dermawan. Coba lihat, kita mungkin punya keluhan masing-masing, cicilan belum beres, token rumah juga mungkin udah bunyi-bunyi, tapi kalau udah waktunya sedekah, keluar tuh uang dari kantong kita ya. Itu gak akan Allah sia-siakan, aku yakin ya. Yang penting tunjukkan keberpihakan ya. Ada yang dengan memulai, oh gak mau pakai produk-produk yang keuntungannya mereka berikan untuk membantu Zionis Israel, oke dia gak mau, itu juga gak akan disia-siakan. Meskipun kalau dihitung-hitung juga belinya paling sebulan sekali, tetap aja gak ada yang sia-sia
Gak ada yang sia-sia. Ini sudah pakai kekuatan jemaah bersatu. Dan ketika kita ingat dulu, ketika Islam masih berjaya di sana, di Palestina, dan musuh-musuh Islam gak bisa mengambilnya, kapan? Saat masih bersatu. Ya, karena mereka sadar kalau bersatu itu mereka gak bisa dikalahkan, jadi musuhnya dibikin pecah belah dulu, dibikin paham-paham lain, sekuler, liberal, seperti misal, fungsinya hijab untuk menjaga wanita katanya. Kalau gitu kita telanjang bulat asal dijagain bodyguard kekar-kekar 10 orang kan tetap aman, berarti gak apa-apa dong. Pola pikir kayak gitu. Saya nanti aja berhijabnya, kan yang penting sopan dulu akhlaknya. Termasuk ya. Dan dibikin orang mulai biasa bercandain agama. Kalau di Amerika caranya dengan melalui dijadikan bahan-bahan lelucon di stand up comedy. Mulai bawa topik-topik agama. Awalnya orang loh berani-beraninya bahas kayak gitu, tapi kalau makin lama makin banyak yang ngomong, apalagi punya follower, punya pengikut, lama-lama agama biasa dijadiin bercandaan. Akhirnya agama tidak lagi sakral. Bahkan kalau di Indonesia sudah ada di sebagian tempat orang sholatnya seminggu cuma satu kali, Jumatan doang, itu bisa dianggap soleh oleh lingkungan mereka. Padahal subuh, isya, maghribnya enggak gitu. Cuma Jumat aja. Saking, ya ini bukti standar kemerosotan kita. Tapi kita lihat, setiap kali akhirnya saudara kita tertumpah darah di sana, terbukti bisa tuh kita bersatu lagi. Kita gak mikirin kan, di sana mereka kunut atau enggak ya, gak peduli. Yang saya tahu mereka dijahatin, ya udah saya mau bela. Mereka tasyahud akhirnya jarinya utek-utekan atau enggak ya, gak peduli. Celananya isbal atau enggak peduli. Yang saya tahu dia seiman denganku, aku pengen bela, udah cukup. Itu bisa tuh, menyingkirkan segala perbedaan. Cuman masa iya kita baru nyingkirin perbedaan tersebut ketika ada saudara kita tertumpah dulu darahnya? Jangan, terus bersatunya. Ya, apalagi kita harus kenalan ya, kita baca seperti apa yang menjajah Palestina di sana itu orang-orangnya kelakuannya kayak gimana. Penciptanya udah ngejelasin kelakuannya kayak gimana. Kita baca surat Al-Maidah ya, surat kelima dari ayat 20 sampai 25-nya. Saya izin sambil bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaykum ni'matallahi 'alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata nih kepada kaumnya. Nabi Musa juga orang Israel ya. Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi diantaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun diantara umat yang lain. Sekian banyak suku bangsa di dunia, Bu. Nabi demi Allah paling banyak dari Bani Israel. Diminta oleh Nabi Musa, tuh itu teh diingat-ingat. Ditambah akhirnya kamu dijajah pun oleh Firaun, dimerdekakan. Jadi kalau mereka ngerasa diri mereka dimuliakan, memang dimuliakan dulunya. Ya, memang dimuliakan. Tapi ayat-ayat selanjutnya akan menjelaskan. Ya. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, diajak, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Kalau mereka ngaku-ngaku itu tanah kami, emang iya awalnya, karena memang disuruh ke sana. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu menjadi orang yang rugi. Bebas dari Mesir nih, dari jajahan Firaun, diajak sama Nabi Musa, tuh Allah Tuhan kita nyuruh kita ke sana. Tapi lihat apa yang telah mereka lakukan, ya.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. Mereka berkata, wahai Musa, di dalam, di negeri itu ada orang-orang yang kuat dan kejam, nanti kami digebugin, bonyok, kan sakit tahu, kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar. Kalau mereka udah keluar, baru deh kami masuk. Masih males aja udah. Ya, nikmat udah banyak, didukung oleh nabinya, bahkan di ayat 23 ya. Qala rajulani minal ladhina yakhafuna an'ama Allahu 'alayhim adkhulu 'alayhimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Murid Nabi Musa dua orang berkata, nih lewat sebelah mereka melalui pintu gerbang negeri itu, nih jalannya. Kalau kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Ditunjukin, okay, di sana memang orangnya kuat-kuat. Dan kita tahu sekarang pejuang Gaza tangguh-tangguh ya. Ada pintunya, kamu masuk lewat situ, nanti menang. Nabinya ada, yang nunjukin jalan ada, perintah dari Tuhannya ada. Sedangkan masuk akal, Allah nyuruh sesuatu, terus orang yang jalanin perintah Allahnya malah Allah hancurkan, kan gak mungkin. Contoh, Allah nyuruh kita sholat, apakah Allah bakal jahat sama orang yang sholat? Punten ya, di luar ada gak yang sholat? Ada yang gak sholat? Ada gak yang nyembah berhala di luar sana? Tapi mereka tetap dapat rezeki gak? Siapa yang ngasih rezeki? Terus ibu udah segini nurutnya sama Allah, Allah bakal jahat gitu setelah ibu nurut? Gak masuk akal. Ini mereka perintahnya ada, nabinya ngedampingin, yang nunjukin jalan ada. Malah di ayat 24-nya mereka hanya berkata, Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha fa'adhhab fa'adhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selagi mereka masih di sana. Karena itu kamu aja pergi duluan sama Tuhan kamu. Ntar kalau udah menang kabarin ya, kami tunggu di sini. Coba ya, nikmat segitu banyak, nggak mau? Katanya, katanya nabi, katanya pembawa wahyu dari Tuhan. Sok aja sana duaan dulu. Ntar kalau udah menang kabarin ya, kami tinggal tunggu di sini, tinggal masuk. Nyebelin nggak bu? Kayak gitu ya. Kalau misalkan sekarang tiba-tiba mereka mengaku ini tanah kami, dulu kamu gak mau. Sekarang tiba-tiba setelah di mana-mana diusir, di mana-mana gak diterima, tahu-tahu datang ke sana dengan kehausan, kelaparan, gak punya tempat tinggal, di postingan kami bahkan diperlihatkan mereka waktu habis dibantai sama Jerman, ya, naik kapal bawa spanduk gede, Jerman telah menghancurkan keluarga kami, jangan kalian hancurkan harapan kami. Monggo masuk. Orang Islam kepada siapapun rahmatanil alamin, baik. Terus setelah dikasih tempat, yang ada di sana diusir-usirin, diaku, dibunuh-bunuhin, nanaonan, apa-apaan. Ya. Mentang-mentang punya media didesain, oh kami yang dijahatin. Ngedenger lagi lucu, ya. Saya di mobil dilemparin batu, nih lihat batu, bayangin aku dilemparin batu. Sedangkan dari pihak yang ngelemparnya, gak cukup banyak kita lihat video itu, begitu banyak mayat bergelimpangan ya, saudara-saudara kita yang syahid. Gak lucu weh ya. Gak usah jadi Islam juga, jadi manusia aja udah tahu. Lihat peta dunia manapun, semuanya menunjukkan di tahun segitu gak ada namanya negara Israel, adanya Palestina. Kalau ada yang pernah ke Bandung, di jalan Asia Afrika ada Tugu Konferensi Asia Afrika, dituliskan semua negara yang ikut di dalamnya adanya Palestina.
sehingga menunjukkan tahun 1955 semua negara yang mengikuti konferensi tersebut mengakui tempat itu namanya Palestina dan mereka merdeka. Sekarang tiba-tiba diakui itu gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah. Tenang, bismillah. Yuk bersatu. Kita sama-sama jadi kuat, bismillah. Ya. Dan aslinya juga mereka media doang. Mereka sendiri juga kocar-kacir. Ya. Enggak. Karena dua pihak yang berseteru di sana, yang muslim pengen wafat, pengen banget syahid. Merekanya takut banget dan benci banget sama mati. Ya, mungkin kalau yang mengikuti media sosial kami, bahkan ada itu rekaman-rekaman ngelempar granat aja melenceng kemana-mana, diketawain sama pasukannya. Pasukannya tangan kosong, jangan pakai batu. Mereka pakai senjata, masukin pelurunya juga bingung. Karena emang dari awal tabiatnya boro-boro, ini disuruh perang bareng nabinya aja gak mau. Apalagi sekarang mereka gak ada nabinya. Ya. Dan yang paling awal mereka sakit hati kan karena mereka ada di Madinah itu karena mereka percaya Taurat, karena akan ada nabi lagi terakhir di sana. Yang bikin mereka gak mau nurut, lah kok nabinya bukan Bani Israel, malah orang Arab. Itu yang mereka gak terima. Ya, suku bangsa yang mereka dulu injek-injek, selalu remehkan, tahu-tahu manusia yang paling sucinya datang dari golongan mereka, dari orang Arab. Ya memang Allah udah negasin sih, inna akromakum indallahi atqakum. Dan siapa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yang paling bertakwa aja. Gak peduli suku, bangsa, warna kulit dan yang lain-lain. Ya. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita dengarkan nasihat dari guru kita ya.